السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري وهيتهان بانجله دادكو ويسر لي أمري dan permudahkanlah urusanku. Wahlul uqdata min lisani, huraikan simpul kekeluan pada lidahku. Yafqahu qawli, agar mudah difahami kata-kataku. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang kami masih jahil. Wa dhakkirna ma nasina, dan ingatkanlah kami apa yang telah kami lupa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau wahai Allah, tiada apa yang kami ketahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama waktu antara Maghrib dan Isya ini, dan kita penuhi dengan majlis ilmu yang mana saya suka untuk ambil daripada kitab kecil je yang masyhur di kalangan ataupun masyhur di alam Melayu ini, yakni kitab penawar bagi hati, yang mana sebagai pengenalannya, kitab ini membincangkan tentang adab akhlak, ataupun lebih masyhur sebagai ilmu tasawuf. Pun begitu, kitab ini sebagai permulaan bagi tasawuf lah, tidaklah melibatkan falsafah-falsafah yang tinggi, tapi melibatkan asas-asas berkenaan dengan akhlak dan adab di dalam Islam. Yang mana tuan kitab ini sendiri, yang bernama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Dan kitab almarhum Tuan Guru ni baru je meninggal ni, tahun 1965. Dan nuskah asal dia ni, bahasa asal ni Jawi lama lah, Jawi klasik. Tapi naskah di hadapan saya ni, saya ambil daripada apa yang telah ditahqiq, yang telah diedit, yang telah diperbaharui bahasa dia oleh Al-Fadhil Dr. Abdul Basit
Haji Abdul Rahman, yakni tuan guru di sungai apa ni, pondok Sungai Durian Kuala Kerai. Yang mana dia ni biasalah di Malaysia ni selalu buka keluar TV dan sebagainya. Jadi dia sudah alih bahasa apa, perbaharui bahasanya daripada bahasa Melayu lama. Adapun demikian arakian semua ni orang Melayu kita tak faham lah sekarang ni. Sebab bahasa ni berubah, berubah daripada dulu sampai sekarang. Begitu jugalah sama ada bahasa Melayu, begitu juga bahasa Arab. So saya ingat lagi sahabat saya, dia apa, kisah mula-mula sampai, baru sampai di negara Arab ni, di Mesir ni. Di Mesir. Nak cakap Arab lah. Cakap Arab. Tapi Arab tu Arab. Yalah yang kita duk belajar macam kelas-kelas bahasa Arab kita ni. Mas Muka, siapa nama kamu? Ismi Muhammad Zamani. Yang bahasa betul-betul, bahasa standard. Dia pun sebutlah kepada, dia naik teksi nak pergi kedai, dia sebut uridu an zahabtu ila dukan. Arab bawa kereta, bawa teksi tu paling belakang tengok, terkejut. Dia sebut apa? Salakallahu al-azim. Masya Allah, anta takallam lughatul Quran. Kamu bercakap bahasa Quran. Kan? Macam itulah bahasa buku. Ada, awak hendak ke mana? Kita tanya ke orang, awak hendak ke mana tak? Kau nak pergi mana? Gitulah kan. Bahasa basahan kita berbeza dengan bahasa sastra, bahasa buku. Jadi begitu jugalah bahasa Melayu kita. Kitab-kitab lama ataupun istilah di alam Melayu ni kita panggil kitab kuning. Kitab kuning. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin kerana kertas dia lama-lama jadi kuning ke, ataupun kulit kitab lama ni warna kuning ke, Allah Ta'ala alam. Istilah orang Melayu kita sebut sebagai kitab kuning. Maknanya kitab-kitab Melayu lama. Tapi tak lama sangat sebenarnya. Kitab Nawa Bagi Hati ni sebab tuan ni baru je meninggal. Tahun 65 baru lagi tu. Tapi dah masuk kategori itulah. Kenapa saya pilih kitab ini? Kerana kitab ini membincangkan tentang sebagaimana tajuk dia, yakni penawar bagi hati. Apa maksud penawar? Maknanya ubat. Ubat untuk menyelesaikan masalah hati. Dan hati ini kita akan bincanglah kemudian, kita ada masa lain. Kerana hati yang kita sebut ni tidaklah merujuk kepada hati fizikal ataupun orang putih panggil sebagai liver tu. Bukan liver. Tapi tuan-tuan fahamlah dah hati. Buah hatiku. Begitulah makna lain. Bukannya hati yang hati kena kanser tu. Ataupun kalau orang dulu dia kata hati kecil. Hati yang menyebabkan akhirnya menterjemahkan sikap dan sifat manusia, yang mana ia datang daripada terjemahan daripada anggota-anggota tubuh. Kerana pemerhatian kita dengan mata, kerana pendengaran kita dengan telinga dan sebagainya, anggota tubuh ni masuk ke dalam hati kita. Dan akhirnya kat hati ni jugalah yang mengeluarkan ataupun menterjemahkan kepada sikap dan perangai kita. Kita berbincang tentang masalah hati ni. Tapi orang Melayu sebut apa dia? Soal hati. Soal hati. Hati itu maksudnya. Muka hati, ya, hati yang ada belah kanan badan. Tak salah kalau kita tengok biar data sedikit pada tuan guru ni. Yang ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia lahir pada tahun 1910 Masihi. Dan meninggal pada tahun 1965. Nama dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib bin Hasan.
nama Abdul Muttalib ni suka saya tarik perhatian lah. Sebenarnya nama yang tak berapa bagus sebenarnya, tapi orang kita dia dengar sejarah, dia tengok sejarah Nabi, seseorang daripada Tok Datuk Nabi ni namanya Abdul Muttalib. Tak, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Panjang lagi lah. Nama kita ni di dalam Islam, kalau kita nak sandarkan kepada Abdu, Abdu ni maksud dia hamba. Hamba Abdu mesti kita sandarkan kepada nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan yang mana? Yang 99 itulah, Asma Al-Husna. Ataupun hak tunggalnya Abdullah, hamba Allah. Ataupun apa dia? Abdul Rahman, hamba Ar-Rahman pun nama Tuhan. Abdul Rahim, Abdul Ghani, semua nama-nama Tuhan. Banyak lagi lah, Abdul Muhaimin dan sebagainya. Ada 99. Di dalam 99 ni ada ke tidak Abdul Muttalib? Apa ni? Al-Muttalib. Tak ada. Satu lagi, Muttalib pun ada. Ni saya tak nak memburukkan nama orang dah sedia ada, nak macam mana yang sedia ada dulu, sebab orang kita tak tahu. Dan juga Abdul Manaf. Manaf sendiri pun tak ada dalam 99 ni. Kenapa ada juga ni Abdul Muttalib dan Abdul Manaf ni? Kerana ini nama orang Arab. Nama orang Arab, bukan nama orang Islam. Abdul Muttalib ni nama kepada tuknya Nabi. Datuk Nabi ni dia bukan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni gelaran dia. Gelaran. Nama sebenar dia dalam IC. Tak ada IC lah orang nama dulu lah. Mana ada IC. Nama sebenar dia adalah Syaibah. Syaibah. Ni jarang-jarang kita dengar lah. Syaibah. Apa maksud Syaibah? Syaibah ni maksud dia apa? Uban. Uban. Rambut uban. Syaibah dalam bahasa Arab. Kenapa dia dipanggil Syaibah? Kerana dia ni lahir-lahir ataupun zaman budak lagi ada uban di rambut dia. Jadi orang Arab ni dia mudah nak letak nama. Tanya, oh ada uban budak ni. Letak nama uban je lah. Syaibah letak nama. Orang kita macam orang kita Melayu dululah. Nak letak nama apa budak ni lahir-lahir tengok pipi bulat. Letak terus nama bulat budak ni. Ataupun nak nampak kulit dia merah-merah, letak nama merah. Ini nama orang Melayu kita dulu. Nama begitu. Sama jugalah Syaibah ni. Tengok rambut ada uban, letak nama Syaibah. Kenapa dia dipanggil Abdul Muttalib? Sedangkan nama dia Syaibah. Abdul Muttalib ataupun Syaibah ni adalah seorang anak yang tidak lahir di Mekah. Walaupun keturunan baginda Rasul SAW ni orang Mekah, Syaibah dia tidak lahir di Mekah. Dia ni lahir daripada isi hak di luar daripada Mekah. Pak saudara dia tahu bahawa ada seorang anak saudara dia duduk luar daripada Mekah. Maka dia pun pergi cari. Nama apa pak saudara dia ni? Al-Muttalib ni lah. Pak saudara kepada Abdul Muttalib ni nama dia Al-Muttalib. Dia pergi cari budak ni, maka jumpa. Dan oleh kerana jumpa anak saudara dia, dia pun bawa baliklah ke Mekah. Dan apabila orang tengok Al-Muttalib ni bawa budak muda balik ke Mekah, dia kata, siapa pula ni Muttalib bawa balik ni? Hamba dia kot. Maka dia panggil Abdul Muttalib, hamba Muttalib ataupun budak Muttalib. Maka lekatlah nama dia Abdul Muttalib. Itu cerita dia tu, Abdul Muttalib. Budak Muttalib. Kalau lepas-lepas ni lah, kalau nak letak nama, elak kalau nama ni. Hal lepas yang dah lepas tu nak macam mana? Moga Allah Ta'ala
ampunkan kesalahan kita. Baik. Kenapa balik kepada tuan guru kita ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia ni orang Mandailing. Mandailing ni orang Sumatera dah. Belah utara Sumatera. Mandili. Dan dia ni belajar di Mekah panjanglah. Ceritanya belajar di Mekah, berkawan dengan nama seorangnya Syekh Daud Al-Kelantani. Siapa Syekh Daud Al-Kelantani ni? Bapa kepada Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Tuan Guru ataupun pengasas Pondok Sungai Durian, yang juga merupakan bapa kepada Dr. Abdul Basit dan juga Tuan Haji Syukri yang buat kuliah apa ni, khusus haji baru-baru ni kat masjid kita. Jadi ada kaitan jugalah. Baik. Kita tengok sedikit berkenaan dengan mukaddimah berkenaan dengan ilmu ini, tasawuf ataupun adab akhlak. Tuan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Saya baca yang versi yang moden terus. Saya boleh baca je sebab kitab ni ada juga versi bahasa Jawi lama ni, Melayu lama ni. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Pening tuan-tuan, pening. Bukan tak boleh baca, bukan setakat tuan pening, saya pun pening juga. Bahasa lama, bahasa lama. Itu budak-budak sekarang dia bercakap dengan bahasa-bahasa dia. Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan jin dan manusia. Tuan kita mulakan dengan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan jin dan manusia. Dan sebenarnya tuan kita ni tak letak ucapan dia ni berdasarkan daripada ayat Al-Quran surah Az-Zuriyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ni hak tu Dr. Abdul Basit dia tambah. Dia edit, dia tahqiq, dia tokok tambahkan kitab ini. Dan ayat ini Allah Taala sebut, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada-Ku. Untuk menghambakan diri kepada-Ku. Dan ayat ini jugalah yang menjadi asas dan dasar kita hidup di atas muka bumi. Tak ada tujuan lain Allah Ta'ala bangkitkan kita, hidupkan kita, berjalan di atas muka bumi ni. Allah Ta'ala kata, aku buat kamu ni kerjanya supaya beribadat kepada aku. Dan ibadat kepada Allah SWT ni, betullah ibadat ni sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, itu kita namakan sebagai ibadat-ibadat khusus. Tetapi termasuk juga aktiviti seharian kita. Sekiranya kita berniaga dengan ikhlas, niat kerana Allah SWT nak tanggung diri, nak sara anak dan sebagainya, keluarga, maka termasuk jugalah kerja dan aktiviti harian itu sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang perlu kita sedar tentang perkara. Saya masih ingat apa yang disebut oleh Syekh Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa nama dia. Dia kata aktiviti keduniaan seharian kita ini sebenarnya juga adalah untuk menuju kepada keredaan Allah dan menuju kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apabila kita kata ni kerja dunia, ni kerja akhirat, satu benda yang tak tepat. Sebab dengan kerja-kerja keduniaan itu membuatkan kita menuju kepada akhirat. Tidaklah Islam ni datang semata-mata nak suruh kita solat di masjid sahaja. Tidaklah Islam ni datang semata-mata nak suruh kita baca Al-Quran sahaja.
Nak suruh puasa sahaja tiap-tiap hari. Nak suruh duk berzikir, buah tasbih kat tangan sahaja setiap masa. Tetapi aktiviti keharian kita, meniaga kita, buat kerja kita, takbir kita, semuanya apabila kita niat kerana Allah SWT dan mengikut cara yang dibenarkan dalam syariat Islam, maka itu jugalah dikira sebagai ibadah kita di sisi Allah SWT. Ni specialnya kita sebagai seorang umat Islam. Kita meniaga kerana kita ikut cara Islam, maka ibadahlah kita dalam niaga. Kita kerja seharian, kadang-kadang orang bawa motor berjalan apa daripada rumah kerana Kuala Lumpur ni jam, tak nak bawa kereta, nak naik pengangkutan awam pun susah. Orang beli motosikal, jalan panas apa semua pergi kerja pun dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Tu sebablah kalau siapa-siapa yang kadang-kadang waliyazubillah dia kemalangan, accident dengan motosikal, itu satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kerana dia nak buat kerja menyara diri dia, nak buat kerja menyara keluarga dia kerana Allah Subhanahu Wataala. Itu sebab perlu ditanam niat yang sebaiknya, yang sebetulnya apabila kita nak buat kerja-kerja yang kita kategorikan sebagai kerja dunia itu sendiri. Ini perlu kita faham dalam agama kita. Tidaklah nak kena berada di masjid 24 jam barulah dikira sebagai perkara ibadat. Tapi apabila kita keluar di luar sana dalam mengusahakan kerja-kerja kita, itu juga dikira sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tujuan mereka dijadikan adalah untuk beribadah. Tujuan manusia dan juga jin. Manusia ni kita lah, dapat kita tengok. Satu makhluk yang menjadi misteri, kita pun tak dapat tengok, yang dipanggil sebagai makhluk jin. Pun tujuan jin ni datang sebagai beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam ayat ni jelas sebut tentang perkara tu. Saya pun tak reti nak ulah lah tentang jin dan sebagainya. Tak ada ilmu tentang perkara ni. Mungkin ada orang yang lebih arif tentang perkara ni, dia boleh bercakap lah. Dalam Al-Quran sendiri pun ada surah jin. Surah jin. Baik. Dan special orang Melayu kita ni, Quran sebut jinnya. Orang Melayu dia banyak lagi spesies. Apa? Bangsa apa? Bunian lah. Apa lagi? Kalau hak hantu lagi banyak. Nak sebut senarai hantu ni berjala-jala. Hantu raya, hantu kopek, apa lagi? Hantu pocong, macam-macam. Baik. Allah Maha mengetahui perihal perkara yang tersembunyi di dalam hati para hamba. Apa maksud Allah Maha mengetahui perihal perkara yang tersembunyi di dalam hati para hamba? Setiap orang dalam melakukan kerjanya ada niat di dalam hati yang orang tak tahu. Tak gitu tuan-tuan. Siapa-siapa buat kerja, dan kita sendiri kalau kita buat sesuatu pun, kita ada niat yang ada di dalam hati kita yang siapa pun tak tahu. Sama ada kerja kita tu jahat ataupun kerja itu kerja kebaikan, orang tak tahu. Orang tengok elok je, dia pun bagi tahu secara elok je, rupa-rupanya orang kata apa, ada agenda pun kita tak tahu. Tapi tu kita kata Allah Maha mengetahui. Sebab itulah dalam Islam kita ni, antara benda yang diambil kira ataupun orang kita kata ikhlas ke tidak seseorang melakukan pekerjaan adalah bergantung di atas niat dia melakukan sesuatu. Zahirnya mungkinlah kita tengok dia sebagai baik, ataupun zahirnya bolehlah kita tengok dia sebagai buruk. Tetapi niat sebenar di sebalik perlakuan tersebut bergantung di atas niat dia, yang mana niat ni Allah Subhanahu Wa Taala seorang je yang tahu. Kita tak tahu.
Kita tak tahu. Sebab itulah juga disebut sebagai nahnu nahkumu bil zawahir. Kita ni menghukum mengikut zahir apa yang kita lihat. Cuma dalam masalah ni, kadang-kadang orang kita ni dia nak kata macam mana, dia ambil kesempatan pula di atas perkara ni. Ni selalu kita dengar artis-artis lah. Kerana zaman sekarang ni orang suka artis ni. Kalah tu guru dengan artis ni. Artis-artis ni kadang-kadang dia kata, you tengok I tak pakai tudung ke, tak pakai tutup aurat ke, tak solat sekalipun dia kata, tapi hati I baik. Ada masalah juga ni. Jadi kalaulah sesuatu asas itu tidak dipenuhi, macam mana benda-benda yang orang kata yang mengikut selepas daripada tu, dia tak jadi. Guru kami dulu dia kata, baguslah apabila seseorang ni berakhlak baik dengan semua. Contohlah negara kita lah, seorang ni dia berakhlak ataupun dia baik dengan semua orang. Dia baik dengan semua orang kecuali seorang ketua negara. Boleh dia duduk dalam sebuah negeri yang mana dia baik dengan semua orang, tapi dengan ketua negara tu dia bergaduh. Maka jawabnya tak boleh. Begitu juga dalam masalah solat, masalah-masalah basic, masalah-masalah dasar dalam agama. Masalah tutup aurat ni masalah dasar. Masalah solat ni masalah dasar. Masalah perintah ni masalah dasar. Kalau perkara dasar kamu tak buat, tiba-tiba datang kata aku ni banyak sedekah. Pusat tahfiz tu aku yang bagi duit juta-juta. Solatnya tidak, puasanya tuang. Tak boleh. Perkara asas perlu dipatuhi. Perkara kebajikan selepas daripada tu nak buat tak mengapa lah. Gitu yang perlu kita ketahui. Ni orang kata, saya sebut tadi sebagai orang kita ni kadang-kadang dia ambil apa? Kesempatan gitu pula lah. Ambil kesempatan. Bahkan Allah SWT mengetahui perkara yang nyata daripada pendengar, daripada pemerhati, hati dan sebagainya pada hari kiamat. Saya suka dulu ada seorang, dia bukan apa, dia motivator. Dan dia ambil ukapan daripada orang putih sebut, dia kata, it's not about the truth, kata, but the whole truth. Nak terjemah macam mana kat Melayu ni? Dia bukan tentang sesuatu kebenaran, tetapi ia tentang seluruhnya kebenaran itu. Jemah kat Melayu rasa tak sedap. Tuan-tuan faham ke dia sebut dengan orang putih ni? It's not about the truth, but about the whole truth. Contoh mudahnya beginilah. Sekarang ni zaman media massa, zaman media sosial, zaman orang semua ada kamera dalam poket. Dulu nak bawa kamera ni susah, besar gedabak. Sekarang tak ada, bawa dalam poket gini je. Pergi mana pun gambarlah, gambar sendiri-sendiri, gambar orang, macam-macam. Kita ambil suatu gambar, suatu kejadian yang menyebabkan orang menafsirkan benda itu benda buruk. Cakap takut bab politik pula dah. Orang politik tu cakap sejam. Kita pergi ambil 2 minit apa yang dia cakap. Lepas tu orang duk komen habis segala benda atas 2 minit je yang dipotong. Macam mana kita nak tahu the whole truth? Sebab tu apabila sesuatu berita datang kepada kita, nak kena check betul-betul. Bukannya kita baca headline. Sekarang ni orang baca headline je. Nah, orang baca headline. Nak sebut contoh macam-macam ada sekarang ni. Macam-macam lah contoh lah. Headline. Orang tak baca apa kandungan yang orang tersebut
bincang berkenaan dengan apa? Ha, ini masalah sekarang. Dah patutlah ingatlah kot saya baca, saya bentangkan kitab ni kepada kita. Kerana zaman sekarang ni fitnah terlalu berleluasa. Kalau dulu orang nak cakap buruk ni, saya rasa orang pandang kiri kanan dulu. Nak cakap dengan orang, orang tengok dulu. Orang dulu kata orang ni macam mana dah. Kita hormat lagi kat orang. Tapi sekarang ni kerana kalau nak cakap, kalau nak mengeluarkan pendapat, dia duduk dalam tandas rumah dia pun dia boleh keluarkan pendapat. Yakni melalui komen dan sebagainya dalam internet, dalam Facebook, dalam WhatsApp. Dia boleh bercakap walaupun duduk dalam tandas rumah dia. Dan dia tak tengok pun kepada siapa yang dia bercakap. Dia tak tahu pun. Dan dia mengeluarkan, dia lontarkan segala pendapat dia. Yang banyak ataupun yang majoritinya daripada komen dan pendapat dia ni benda-benda yang negatif. Dan memang manusia ni amat suka ataupun cenderung kepada benda-benda yang negatif. Ha, ini perkara yang kita perlu jaga akhir-akhir zaman. Dulu orang kata kalau nak mengumpat, kalau nak mengumpat lah, orang-orang tua kita dulu nak mengumpat, kena cari apa? Kena cari pasangan, kena cari orang. Apa dia panggil apa? Mami Jarum. Kalau orang pernah belah Penang ni panggil Mami Jarum. Mami Jarum ni nak kena pergi cari jiran sebelah dulu nak mengumpat. Eh, kau nak tahu? Dia start dengan eh, kau nak tahu tu, habislah dia mengumpat. Tapi nak mengumpat ni nak kena cari orang juga. Sekarang ni nak mengumpat tak perlu cari orang. Dia cuma perlu ada telefon cerdik. Telefon tu cerdik dah, orang tak apa nak cerdik. Ha? Dia ada WhatsApp, dia ada Facebook, dia ada apa dia, Telegram, macam-macam, Twitter dan sebagainya. Dan dia cakap, dia sebarkan segala benda yang buruk daripada diri dia. Ini suatu benda yang kita perlu jaga. Dan saya rasa tepat sangatlah kita baca kitab penawar bagi hati, kerana perkara ni lahir daripada hati dan sikap seseorang yang buruk, yang tak jaga diri dia. Yang mana perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Walaupun akaun Facebook dia ni guna fake account dan sebagainya. Ha? Baik. Allah Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan kamu, yakni wahai Muhammad, kecuali untuk memberi rahmat untuk sekalian alam. Kenapa utusan Rasulullah SAW kepada kita ni sebagai suatu rahmat? Kita dalam nak menentukan sesuatu yang baik dan buruk, kita memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan petunjuk ini dikirim kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, kita nak mengatakan sesuatu perkara itu baik dan buruk, secara manusiawinya imbangan ataupun timbangannya berbeza. Negeri ataupun negara kita di belah timur ini dengan timbangan dengan orang masalih di belah barat ini berbeza. Contoh dalam masalah pakaian. Pakaian ni antara kita kata mudah, orang putih lah. Orang putih ni kalau pakai baju sengkak apa semua tak cukup kain tu, bagi dia biasa. Sekarang ni bulan berapa? Musim panas. Musim panas kalau tuan-tuan pergi negeri-negeri sejuk, namanya musim panas tempat dia. Saya ingat dalam 20-24 degree lagi, panas dah tu bagi dia. 20-24 degree ni tuan-tuan, tuan-tuan kena naik Cameron Highland ataupun naik ni Genting Highland dekat. Waktu malam kot 24 degree. Tuan-tuan boleh pakai seluar pendek masa tu? Tak boleh, sejuk. Tapi bagi orang putih 24 ni panah lah.
pakai kain sikit je tutup atas bawah itu je. Pakai mini skirt dan sebagainya, di sisi budaya mereka, perkara itu baik, bagus je. Tak ada masalah apa. Tapi kalau budaya kita di belah timur ni, pakaian sebegitu pakaian yang tidak sopan. Sebab tu sesuatu perkara ni nak sebut buruk ataupun nak kata baik, di sisi manusia berbeza-beza. Maka kita memerlukan suatu skala untuk nak mengatakan buruk dan baik, yakni wahyu daripada Allah Subhanahu Taala, ataupun utus je Nabi kepada kita yang bagi tahu benda ni buruk, benda ni baik, benda ni elok, benda ni tak elok. Rahmat kepada kita daripada Allah Subhanahu Taala melalui Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita perkara-perkara sedemikian. Kalaulah tidak kerana datangnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu mana benda baik, mana benda buruk. Ataupun kita tak tahu macam mana cara untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmat besar yang Allah Taala kirimkan kepada kita di atas muka bumi. Cara kita nak beribadat macam mana, kita tak tahu. Tu sebablah kalau kita tengok agama-agama lain, pakat-pakat rekor je. Agama-agama lain pakat rekor je nak beribadat. Ada yang beribadat dengan cara bakar colok. Beribadat dengan cara apa? Goncang-goncang tangan. Ada yang cara dengan goncang loceng, macam-macam. Kenapa berbagai-bagai ni? Kerana pakat-pakat rekor, tak tahu cara macam mana. Kita tak, Islam bagi tahu gini. Nabi Muhammad bagi tahu, nak solat gini cara dia, nak puasa macam ni cara dia. Dan tak berbeza. Secara asasnya tidak berbeza. Marilah mazhab mana dalam Islam pun Zuhur semua 4 rakaat. Tak ada mana kata Hanafi kata 4.5 kita ni kena lebih sikit. Tak ada. Syafi'i pun kata 4, Maliki 4, Hanaf semua 4. Secara dasar kita adalah sama. Di dalam Islam. Bagilah lewat untuk azan sekejap. Oh.
terakhir. Kita sambung sikit je. Pagi tak ni sambung lagi, dia kata sebagaimana firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Pentahkik kitab kita ni, yakni Dr. Basit, dia bawa matan asal dan juga dia catik lah hadis ni daripada siapa, riwayat siapa, dalam kitab mana. Tuan asal yakni Syekh Abdul Qadir ni dia tak tulis, bahkan dia tulis makna dalam bahasa Melayu terus. Tapi kita sebagai penuntut ilmu ni, kita rasa, sayalah, kita berasa tak puas kalau baca hak terjemahan saja. Kita nak matan asal. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak melihat rupa paras kamu, wajah kamu. Walakin wa amwalikum, dan juga harta kamu. Allah Ta'ala tak pandang handsome ke, rupa bak orang Korea ke, kan. Duk budak-budak kita duk gila orang Korea lah, yang duk dalam TV. Orang Korea ni, saya ingat saya kecil dulu, rupa hodoh je tuan-tuan. Bukan nak hina dia, tak ada, tapi dah begitu. Hidung kemek, mata sepek. Tapi tengok sekarang, kenapa budak-budak kita duk gila dekat orang Korea? Kerana negara mereka ni, plastik surgery dah maju. Orang tak ada agama. Hidung hak kemek dia boleh buat mancung, mata sepek dia boleh peluah, kulit gelap jadi putih. Dan orang kita pun dah apa? Terikut-ikut lah. Ada dah buat. Tapi Allah Ta'ala kata, aku tak pandang ni kamu handsome ke, kamu tak handsome ke. Tak ada, aku tak pandang. Wa amwalikum, harta kamu banyak ke, harta pun sikit, aku tak pandang. Nabi kata, Tuhan tak pandang. Yang dia pandang apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Ta'ala ni dia akan pandang kepada qulubikum, jantung hati. Hati kamu tu, niat kamu tu, yang terselit di dalam hati kamu tu, nak buat tu kerana apa? Usaha kamu tu, perbuatan kamu tu kerana apa? Qulubikum, dalam jantung hati kamu yang ada tu, itu yang Allah Ta'ala akan nilai. Sama ada perkara baik dan juga perkara buruk sekali yang kita nampak sebagai zahir, Allah Ta'ala nilai. Nilai di atas niat. Tapi kena, kalaulah berhenti setakat ni, kalaulah hadis diberhenti setakat ni, maknanya perkara buruk yang orang buat macam apa dia? Macam apa? Dongeng orang putih tu dia panggil apa? Allah sallallahu alaihi Muhammad. Hak curi tu, dia curi dengan orang kaya pergi dengan miskin. Robin Hood. Kan Robin Hood? Dia pergi curi dengan orang kaya, bagi kepada orang miskin. Kita nampak macam baik dah. Kalaulah hadis ni berhenti setakat tu, setakat qulubikum, maka perbuatan Robin Hood betul. Tetapi tak, Nabi teruskan lagi, wa a'malikum, niat kamu dan perbuatan kamu. Nasib baik. Walaupun niat kamu baik, tapi perbuatan kamu kena baik juga. Allah Ta'ala akan memandang di atas niat ikhlas perbuatan kamu dan juga perbuatan kamu yang baik. Itu sebab Islam tak menghalalkan yang disebut sebagai teori Machiavelli ataupun sebagaimana yang dibuat oleh Robin Hood, buat benda buruk tapi dengan niat nak apa ni, kebaikan. Pergi curi kononnya lah. Pergi curi dengan orang kaya, yang orang kaya ni tak suka bersedekah, nak bagi kepada orang miskin, nak tolong miskin, tak boleh. Islam tak benar.
Hadis ni menunjukkan kepada kita suatu perkara, suatu dasar yang begitu-begitu terang kepada kita. Kita buat sesuatu yang baik, Allah Ta'ala tak pandang. Kamu ni bagus ke apa ni? Kamu ni kerana kebaik apa ni? Ya, rupa parah kamu tak. Harta kamu yang banyak tak. Tu sebab kita dalam buat kebaikan. Kadang-kadang kita selalu sebut dah. Sampai budak-budak buat lagu, kalau aku kaya, kalau aku kaya aku nak bayar bil lah, nak buat jalan, macam-macam. Kita pun begitu kadang-kadang, nak sedekah tunggu duit banyak dulu. Kalau aku duit banyak, aku nak buat begini, aku nak buat begitu, aku nak bagi. Tak. Masa sedikit ni pun lah, kalau kita gunakan sebahagian daripada sedikit kita, itulah yang menjadi ukuran kepada perbuatan kita. Masa kita sikit, bagi secara sikit. Kita ada RM10, berapa boleh bagi? RM2 boleh bagi? RM4 boleh? RM50 lah. Ha, sebagaimana Omar, dia bagi separuh daripada harta dia. Kalau kita ada RM10, boleh bagi ke orang ataupun sedekah RM2, RM3, RM4 pun tak apa dah. Ini ada RM10, saya ingat simpan dah. Tak ada sedekah apa dah. Nak tunggu nak ada 100 tak nak bagi lagi, nak ada 1000 pun tak. Perkara ni adalah berdasarkan kepada sikap kita. Sikap kita yang buat perkara baik, maka baiklah dia. Sebab tu kalau nak bersedekah, nak buat baik ni, bermula dengan sedikit untuk kita buat. Kerana ia adalah berdasarkan kepada sikap kita, bukan berdasarkan kepada harta yang banyak tak. Berapa ramai orang harta banyak kedekut tak hidup masin, tak gitu. Nah, berapa banyak orang miskin, mulia hati dia walaupun sedikit, dia bagi ke orang. Baik. Dan selawat, Tuan Kitab kita sebut lagi, dan selawat ke atas keluarga dan sahabat baginda, dan membersihkan hati mereka daripada segala sifat yang tercela. Mereka dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Ini adalah sebuah kitab yang kecil untuk permulaan ilmu tasawuf. Saya ingat berhenti setakat ni lah kot. Tak masuk lagi. Setakat prakata lagi. Itu pun banyak dah apa yang boleh kita kutip. Mutiara-mutiara daripada kitab kita ini. Setakat ini daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. يا الله jadikanlah kami di kalangan mereka mendengar kata-kata dan mengikut perkara-perkara yang baik dan beramal dengannya. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan selepas daripada ini perpisahan yang Engkau jaga kami daripada segala dosa dan segala maksiat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.